muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan segala mereka yang membenar hati mereka itu dengan hari kiamat dan balasannya di hari akhirat itu. Orang yang selamat adalah orang yang macam mana? Orang yang dengan akhirat ni dia percaya sungguh. Kita tahu cerita pasal akhirat ni, kita tahu bila bermula yang kata akhirat ni, bila bila kita mati. Bila kita mati, kubur tu adalah rumah pertama bagi akhirat kita. Kubur tu adalah rumah pertama yang menjadi akhirat kita. Kita mati, kita masuk dalam tu, itu alam, bukan alam kita hari ini lah. Itu dia alam lain. Dia panggil alam barzakh. Barzakh ni maksud apa tuan-tuan? Barzakh maksud dia apa? Maksud dia dinding. Bila masuk kubur, dia panggil alam barzakh. Alam yang mendinding kita dengan dunia ni. Tak boleh keluar lah. Mati aja, tuan-tuan nak kuntau keluar mai balik, nak, tak boleh dah. Pasti alam yang kita duduk tu alam barzakh. Barzakh maksud dia dinding yang tak boleh tembus mai, tak boleh. Kita dah masuk satu alam lain. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kat kita sejauh mana kita percaya dengan akhirat ni, dengan cerita bila mati masuk alam barzakh. Sejauh mana kita percaya? Dan sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini nak cerita hakikat yang kata akhirat. Kata dia, dakhultu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasir. Qala fajalastu fa idza alaihi izar wa laysa alaihi ghairu. Idza al-hasir qad athara fi janbihi. وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب فقلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت النبي الله وصفوته وهذه خزانتك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Ini nak cerita ni Nabi dengan akhirat ni. Hadis ni cerita apa? Satu hari Sayyidina Umar dia nak pergi jumpa Nabi. Ni hadis Muslim ni dah summarize, dia dah ringkaskan. Ada hadis yang lagi panjang cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari sudah kecil hati dengan isteri-isteri dia. Ni hadis ni dalam riwayat yang panjang cerita dan Nabi satu hari sudah kecil hati dengan isteri-isteri dia. Nabi isolate diri dia, bawa diri dia pergi duduk di satu bilik kecil. Nabi manusia tuan-tuan, dia melalui. Cuma kita teruk lagi lah. Nabi ini sebagai manusia, Allah takdirkan bagi jadi untuk pengajaran kepada kita umat dia. Satu hari ada sikit kecil hati dengan isteri. Nabi bawa diri pergi duduklah satu bilik kecil. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, anak dia salah seorang daripada isteri Nabi. Siapa dia? Hafsah. Hafsah anak Sayyidina Umar menjadi isteri Nabi. Umar selain daripada sahabat, dia adalah pak mentua Nabi.
Satu hari Umar tak tahu cerita, dia keluar pergi masjid. Pakcik-pakcik bawang duduk sembang. Geng bawang ni daripada dulu ada. Cuma lah mereka panggil bawang rangers. Bila sampai di masjid, geng bawang rangers duduk sembang. Apa kata mereka ni? Mereka kata Nabi dah cerai semua isteri dia. Pak kata main telinga Sayyidina Umar. Kalam mereka ni, cakap mereka ni, Nabi dah cerai semua isteri dia. Pak main telinga Sayyidina Umar. Terus trigger. Pasal apa? Anak dia Hafsah, isteri Nabi. Dia terus pergi rumah Aisyah radhiyallahu anha. Pergi rumah Aisyah. Dalam hadis yang panjang, hadis sahih. Dia sampai di rumah Aisyah. Umar kata apa dekat Aisyah? Dia kata, puas hati kan hang buat Nabi jadi macam ni, Nabi jadi sedih macam ni. Dia pergi talah dekat Aisyah. Dia kata lagu tu, Sayyidina Umar, dia tak pandang orang lain, bagi dia Nabi prioriti. Hampa sakitkan hati Nabi, hampa sakitkan hati aku. Dia pergi rumah Aisyah. Dia kata ke Aisyah, hampa hati kah hampa boleh sakitkan hati Nabi? Hampa hati kah? Tentang Aisyah pun manusia. Dia jawab balik dekat Umar ni. Dia kata, yang main duk tanya siapa-siapa? Dia tanya anak kan? Kata lu betul. Pasal apa? Pasal Aisyah dengan Hafsah, dua-dua isteri Nabi. Bukan aku seorang isteri Nabi. Hafsah pun isteri Nabi juga. Anak. Umar pun dengar tak apa. Dia kawat pergi rumah Hafsah pula. Soalan sama. Dia kata kepada Hafsah. Dia Hafsah, dia kata, puas hati kan? Hang boleh sakitkan hati Nabi? Hafsah, dekat Hafsah tambah sikit lagi, dia masih anak sendiri. Dalam hadis, tuan-tuan, dalam hadis. Nabi kata apa? Hafsah, hang jangan perasan kata hang tu apa sangat. Kalau tak kerana aku, Nabi tak kebulakan. Dia pergi bubuh yang tu. Dia kata, kalau tak kerana Nabi tengok aku, Nabi tak mau hang ni. Dia kata, menangis Hafsah ni. Menangis. Dalam hadis yang panjang. Lepas itu Nabi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terus keluar pergi cari Nabi. Sampai di bilik Nabi duduk ni, ada satu guard jaga di bawah ni, satu nama dia Rabah. Umar tanya dia, Nabi mana? Dia tunjuk Nabi duduk ada. Tolong bagi tahu dekat Nabi aku nak jumpa. Rabah ni buat tak tahu ya. Kat Sayyidina Umar, mungkin pesan Nabi kot, terus duduk layan siapa kot. Hadis tak cerita. Tapi Rabah buat tak tahu. Umar up sikit volume dia, up sikit. Dia kata, tolong habak dekat Nabi, Umar nak jumpa. Dan Umar mai bukan nak jadi lawyer kepada Hafsah. Habak dekat Nabi, aku bukan mai nak pertahankan anak aku. Kalau diberi pilih, aku pertahan Nabi daripada anak aku. Kalau Nabi suruh aku pancung anak aku, aku pancung, dia kata. Umar dengar ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, volume naik, Nabi sudah dengar. Nabi kata ke Rabah, bagi Umar masuk. Ni hadis ni, hadis yang dah direngkaskan ni, dia start tonton. Masuklah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, fajalastu, aku pun pergi duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza alaihi izar wa laysa alaihi ghaib. Nabi pakai kain pinggang aja. Dia kata, Nabi tak ada pakai baju ke, kain lain tak ada. Pakai kain pinggang aja. Dia masuk-masuk tengok Nabi, Nabi dalam keadaan pakai kain pinggang saja. Wa idzal hasir qad athara fi janbi. Tengok-tengok, ya Allah. Bukan ada satu tilam, bukan ada satu. Nabi cuma tidur atas tikar kulit tamar, tikar daun tamar saja. Lekat bekas di rusuk Nabi ini, sebab tak pakai baju. Bila Sayyidina Umar masuk-masuk tengok Nabi, Nabi duduk-duduk di rusuk ni, lekat kesan tikar daun tamar. Wa idza ana biqabdah min sya'ir nahwa sa'. Dia kata dia pun tengok dalam bilik Nabi duduk tu.
adalah syair. Syair ni gandum. Ada aku secekak, qabdah, qabdah ni maksud ni secekak. Apa beda Nabi nak masak makan? Adalah gandum lebih kurang satu sok. Secekak tu lebih kurang satu sok. Lebih kurang 3 liter. Satu sok kalau ikut kira lebih kurang 3.1 liter, lebih kurang macam tu. Sikit sangat makanan yang ada di rumah Nabi. Wa idza ihabun mu'allaq, dia tengok adalah satu baju lusuh, baju yang dah usang, duk sangkut. Dia tengok, nak cerita kat kita, nak cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lagu tu. Kalau zaman lah ni, kata tuan-tuan, di rumah Tok Guru ni Aziz, Allahu Akbar, rumah sebelah masjid di Pulau Melaka tu, dengan rumah kayu, dengan masuk pi bangku pun bangku rotan, tak ada rozel-rozel apa semua ni, bangku rotan. Yang ada rak kita 20 tahun jadi Menteri Besar Kelantan, negeri kaya balak, tak melekat. Bukan kata kayu balak tak melekat, kulit balak, habuk balak pun tak lekat kat dia. Tak lekat di hati dia. Macam tu Nabi SAW lebih lagi, lebih daripada tu lagi. Tengok, dia tengok ihab mu'allak, ada satu kain duk gantung, baju duk gantung. Fabtadarat aynaya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, yang mata pula tak boleh tahan, tak boleh tahan. Bila tengok aja pun yang mata turun. Dia kata, faqala ma yubkika ya ibn al-Khattab. Nabi bila tengok Sayyidina Umar Al-Khattab ni yang mata keluar, Nabi kata, awak menangis pasal apa? Nabi tanya dekat dia, Umar ya ibn al-Khattab, menangis pasal apa? Faqultu ya Nabi Allah, wa mali la abki. Sayyidina Umar kata, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, macam mana saya tak menangis? Wa hadzal hasir qad athara fi janbik. Tuan tidur ada 3 tamar sampai lekat bekas di rusuk tuan. Wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara. Tuan duduk dalam bilik, bilik yang apa yang ada, apa yang aku tengok ni aja, tak ada apa dah. Aku tengok satu tikar tamar, aku tengok satu baju usang, baju lusuh yang digantung, aku tengok satu syair, satu genggam gandum. Allahu Akbar, macam mana aku tak menangis? Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, wa dhalika Kisra wa Qaisar fi thimar wal anhar. Dia kata, sedangkan pemerintah Rom dan pemerintah Parsi, dia duduk di dalam buah-buahan yang bertimbun-timbun, istana mereka ada sungai yang duk mengalir. Dia kata, Kisra, Kaisar, ni Rom Parsi, mereka bukan orang Islam, tapi mereka hidup dalam kemewahan, dalam kekayaan. Sedangkan engkau, wa anta nabiyullah, dia kata, sedangkan tuan adalah nabi, adalah Rasulullah, wa safwatu, dan tuan adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan hidup macam ni. Wa hadhihi khizanatuk, inilah saja bilik yang tuan duduk. Allahu akbar, macam mana saya tak sedih? Dia kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata, ya ibn al-Khattab, Nabi kata, wahai Umar, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya. Nabi kata, Umar, hang tak redha ke dengan akhirat punya kesenangan Allah nak tunggu nak bagi kat kita? Dunia ni bagi pilah kat dia. Allahu akbar. Nabi kata, Umar,
Hang tak redha ke? Allah sudah janji senang akhirat dekat kita. Dunia ini, pemerintah Rom, pemerintah Parsi, macam yang hang kata tadi, dunia ni hak depa, biar pi. Akhirat Allah akan bagi dekat kita jauh lebih baik apa yang depa ada pada hari ini. Qultu, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bala ya Rasulullah. Dia kata, ya, saya faham ya Rasulullah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim.